hewan kurban di Kabupaten Bogor ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi apresiasi Idul Adha ini secara umum pelaksanaan ketika akan dilaksanakan kurban di hari raya Idul Kurban ini, dan kita harus pastikan bahwa hewan yang dipotong di hari kurban ini adalah hewan-hewan yang sehat, aman untuk dikonsumsi, bebas dari penyakit hewan. Oleh karenanya hari ini diturunkan para pemeriksa hewan kurban dari mahasiswa OAS Fakultas Kedokteran Hewan IPB, dari juga petugas-petugas pemeriksa dari Distakan Kabupaten Bogor, dibantu juga oleh dari Kemenkes pusat dan provinsi, termasuk juga para pemantau pemeriksaan hewan. Ini akan disebar di seluruh kecamatan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi untuk bagaimana hewan kurban yang kita potong di hari ini, di hari kurban ini dan 3 hari ke depan, ini hewan kurban yang sehat dan aman.